Assalamualaikum semuanya. Ketemu dengan Mimi Mumu Gombong lagi nih. Kali ini kita mau bikin tutorial bikin amplop lebaran yang mudah dengan seri 3 bunga melati. Tapi sebelumnya kita spoiler dulu. Kain flanel yang kita pakai ada warna pink, hijau, ungu, muda, dan kuning. Kita juga memakai kain cing snap atau boleh bisa diganti dengan velcro. Ada mutiara 4mm, benang jahit, dan kita nanti bikin polanya memakai kartu dan gelas. Kita cetak dulu dengan di karton bekas. Kita cetak untuk ukuran amplopnya 2 kali kartu panjangnya, dan untuk di ujungnya kita bikin setengah lingkaran dengan menggunakan gelas. Kemudian pola tadi yang sudah kita cetak di karton, kita aplikasikan ke kain flanel. Kali ini aku mau bikin untuk amplopnya pakai kain flanel warna pink muda. Kemudian kita sudah berbentuk amplop ya. Kanan kiri nanti kita jahit menggunakan tusuk veston, tapi sebelumnya kita pasang kancing snapnya dulu. Nah, begitu kancing snap sudah terpasang, kini step selanjutnya kita tinggal menjahit kanan kirinya dengan jahitan veston. Nah, sudah jadi amplopnya. Sekarang tinggal waktunya menghias. Kita pakai pola bunga lebar 2,5 cm. Di sini bunga melatinya saya mau pakai warna kuning, biru, dan ungu.
Cara bikin bunga melatinya mudah banget. Kita tinggal jelujur bunga melatinya di bagian dalamnya, kemudian kita tarik dan kita ikat mati. Untuk mempermanis, di tengahnya kita kasih mutiara 4 mm. Kemudian kita buat 2 buah daun. Kita pakai flanel warna hijau muda ya. Dan amplop lebaran kita pun sudah selesai. Gimana? Mudah banget ya bikinnya ya. Kita tinggal masukin uang buat angpaunya ke dalam amplop. Terus besok kita bisa bagi-bagi keponakan waktu lebaran. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya dan share ke seluruh medsos yang kamu punya. See you di tutorial berikutnya. Bye!